1. Syirik. Dosa besar pertama yang tidak diampuni Allah adalah syirik atau menyekutukan Allah. Syirik adalah perbuatan yang menyekutukan atau menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, batu, matahari, bulan, atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 166 mengenai syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni. 2. Sihir. Dosa besar yang tidak diampuni selanjutnya adalah sihir. Dalam mengajarkan sihir kepada manusia, setan tidak memiliki maksud kecuali agar manusia menjadi musyrik. Betapa banyaknya manusia yang tersesat saat mempelajari ilmu sihir dan menyangka bahwa hukum sihir hanya haram. Mereka tidak menyangka bahwa hukum sebenarnya adalah kufur. 3. Membunuh jiwa. Membunuh adalah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja karena alasan dendam, iri hati, fitnah, atau karena yang lain, tidaklah dibenarkan dalam Islam. Barang siapa yang melakukan, maka Allah akan menghukum dengan menjebloskan mereka ke neraka jahanam. 4. Memakan riba. Dosa besar yang tidak diampuni berikutnya adalah memakan riba. Riba adalah pemberian nilai tambahan yang pinjaman sebagai imbalan. Orang yang memakan riba, yang artinya memakan uang haram, Islam mengharamkan riba sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 130. 5. Memakan harta anak yatim. Islam mengajarkan untuk senantiasa mengasihi dan melindungi anak yatim. Bahkan Allah menjelaskan bahwa bersedekah kepada anak yatim adalah sebuah keutamaan. Oleh karenanya, bagi siapa saja yang berani memakan harta anak yatim, mereka termasuk golongan orang-orang zalim dan akan menerima hukuman di neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10.